Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Yatno Supriyadi. Kali ini saya akan membuat tutorial yang sangat-sangat spesial karena ini menjelang Idul Fitri, momen kita di bulan suci Ramadan sini. Saya akan coba membuatkan Bapak Ibu, rekan-rekan semua, template video ucapan Idul Fitri dengan mudah, cukup dari PowerPoint saja. Sebelum lanjut, saya mohon like dan subscribe-nya supaya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti terus update dari saya. Saya akan terus membagikan template PowerPoint secara gratis tentunya. Silahkan di-download, nanti template-nya ada di deskripsi dari video ini. Oke, sebelum kita mulai, yang perlu kita siapkan adalah pertama perlu saya sampaikan bahwa saya membuat video ucapan Idul Fitri ini di Office 2016 ya. Buat Bapak Ibu yang pakai Office 2013 atau 2010 juga masih bisa pakai, soalnya mungkin ada beberapa menu yang sedikit berbeda ya. Oke, yang perlu disiapkan pertama adalah foto ya seperti ini. Nanti kita di sini ada foto kita, boleh foto sendiri, boleh foto bersama keluarga atau foto rame-rame gitu ya. Ya, foto mantan juga kalau ada ya silahkan aja dipakai ya. Nanti kasih tahu mantannya, bilang aja saya buatkan gitu. Oke. Okay. Foto tetangga katanya, foto tetangga nggak boleh. Nanti tetangganya kaget gitu ya. Setelah foto disiapkan, siapkan juga musik untuk background. Misalnya tentunya sesuai dengan suasana kita ya, jadi bisa backgroundnya takbiran atau mungkin solawat ya kan ya. Silahkan disiapkan dulu, formatnya cukup MP3 ya, nanti akan kita selipkan di presentasi ini. Kemudian kata-kata ucapan ya, saya di slide pertama coba kita lihat nih, saya ada contoh. Ini saya contoh saja, jadi mungkin kalau rekan-rekan semua ada kata-kata ucapan sendiri, silahkan disiapkan terlebih dahulu ya. Seperti ini misalnya, ketika tangan tidak bisa menjabat gitu ya, ketika buah durian sudah habis musimnya, ketika timun suri sudah tidak muncul lagi, dan seterusnya. Pokoknya kata-kata yang indah lah, dibuat seindah mungkin supaya yang menerima ucapan kita juga terharu sampai menangis bila perlu ya. Oke. Yang keempat adalah font atau huruf di komputer. Tentunya ini ada beberapa font yang tidak ada, mungkin saja tidak ada di komputer rekan-rekan semua. Saya sebenarnya sudah siapkan juga nanti di deskripsi video ini di mana downloadnya. Yang saya pakai ini ada 3 jenis font, yaitu Pingram, jenis kedua itu Tahu, kemudian Beyond Infinity, dan satu lagi yang standar ya, ini Time New Roman. Nah, ini sih tidak wajib ya font-font ini. Kalau memang mau diganti dengan font yang ada di komputer masing-masing ya monggo, silahkan ya. Nggak harus mengikuti apa yang saya buat di sini. Oke, kalau ini sudah disiapkan, fotonya sudah ada, musik untuk backgroundnya sudah ada, kata-kata ucapan atau puisinya sudah siap, yuk kita mulai ya. Oke, ini untuk slide pertama. Oke, slide pertama, kalau Bapak Ibu mau mengganti ini, tinggal di teks ini, tinggal diganti di sini saja, tinggal hapus seperti ini, kemudian ketik ulang ya, seperti itu. Silahkan dengan kata-kata mutiara masing-masing ya. Nah, untuk background, apabila kurang berkenan, cara menggantinya seperti ini ya. Ini saya pakai backgroundnya itu gambar langit ya, foto langit. Jadi pertama ini klik home di sini, kemudian di sini ada arrange, kemudian pilih selection pane ya. Nah, kemudian kita tutup aja semua matanya. Ketika ini kita ini hide all, maka yang ada tinggal background. Nah, ini background yang saya pakai. Kalau kurang berkenan, silahkan backgroundnya diganti. Caranya begini, klik kanan ya, ini di hide all semua. Jadi kalau show all ini semua agak susah kita menseleksinya ya. Nah, jadi hide all dulu. Setelah itu kita klik kanan background ini,
format background. Nah, ini muncul dialog format background. Nah, ini pilih picture. Pilih file-nya apa. Misalnya saya sih sudah punya ya. Misalnya kita pilih Idol Fitri nih, misalnya yang ini misalnya. Coba ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi dengan otomatis background-nya sudah terganti. Ketika kita show all, maka presentasi ya, Bapak Ibu semua, sudah terganti seperti ini. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Ya, sudah ya, sudah terganti ya, seperti itu. Jadi cukup mengganti background, efeknya dan lain sebagainya akan mengikuti sendiri. Ulangi tadi, mengganti backgroundnya di sini home, kemudian pilih arrange, pilih selection pane. Ini di hide all semua, disembunyikan semua. Oke. Kemudian ini klik kanan, format background, kemudian pilih picture or texture fill, kemudian pilih filenya, ya. Seperti itu, kemudian kita ya sudah bisa mengganti ya. Nah, setelah itu diganti, tinggal show all aja semua. Oke. Nah, teks tadi sudah oke. Kita lanjut ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua saya sudah kasih nama semua. Yang perlu diganti tentunya adalah foto dan teks ini nama ya. Ya, jadi fotonya tinggal klik foto begini. Kemudian klik kanan, format picture, pilih gambar ini, gambar apa nih, kaleng cat ya. Kemudian pilih filenya di mana. Tadi sudah saya bilang, kita siapkan dulu fotonya seperti ini. Nah, ini kalau saya, ini fotonya. Nah, untuk merubah, ini saya sudah, misalkan fotonya tidak simetris. Nah, ini di sini, tinggal di setting aja. Ini ke kiri, ini ke kanan. Contoh ya, kalau kita dorong lagi, maka dia akan seperti itu, akan mengecil. Ya, kita nolkan saja sementara. Kalau kita tarik lagi, nah itu akan melebar seperti itu ya. Jadi tinggal diatur di sini, ini yang ke sebelah kiri. Kemudian ini mengatur yang sebelah kanan. Ya, seperti itu. Coba kita lihat. Oke. Nah, kalau ini yang top, ini ke atas ya, bagian atas sudah diatur. Saya naik seperti itu ya. Ini yang bawah, bottom ya, seperti itu. Jadi, Ibu Bapak, teman-teman rekan semua, tinggal pilih foto ini ya. Kemudian klik kanan, ganti fotonya di sini. Silahkan diganti ya. Oke. Kemudian namanya silahkan diganti. Nah, kalau backgroundnya seperti tadi mau diganti, tinggal hide all, kemudian background ini format background ya, klik kanan format background, pilih pakai ini, fill pakai kaleng cat ini, saya bilang kaleng cat ya, kemudian pilih filenya yang mana silahkan ya, oke seperti itu, oke setelah diganti ya kita show all lagi, oke kemudian untuk musik, nah ini saya ada musik yang saya selipkan, caranya insert. Kalau di 2016 di sini audio on my PC ya, jadi tinggal pilih. Nah, ini contoh saya, ini file MP3 saya, silahkan teman-teman punya yang tadi sudah disiapkan, pilih saja insert, pilih ya kan, tinggal insert ya seperti itu. Nah, ini sudah otomatis. Kalau di Office 2016 di sini kita bisa otomatis audionya ini terputar ketika kita presentasi kita ini ditayangkan gitu ya. Oke, seperti itu. Mudah bukan? Jadi saya buat sesimpel mungkin, semudah mungkin. Tinggal ganti teks ini, kalau nggak mau repot, nggak perlu ganti background. Ini juga tinggal ganti foto dan teks nama seperti di sini saja. Nah, bagaimana menjadikannya video? Oke, setelah ini selesai, teman-teman tinggal saving dulu. Ya,
kemudian kita file, export, create video. Nah, ini tadi biasanya ini 5 ya, 5 detik antar slide itu 5 detik. Nah, kita nolkan saja, jadi nggak ada gap lagi antar slide itu. Kemudian kita pilih di sini full HD saja ya, atau yang HD yang 720 pixel. Nah, kita pilih full HD yang 1080 pixel. Kemudian create video. Kemudian kita simpan di mana filenya. Kemudian kasih nama filenya. Kemudian save ya. Oke, seperti itu. Kita tunggu, biasanya di sini ada progresnya sudah sampai seberapa. Setelah selesai, nanti teman-teman sudah punya video ucapan Idul Fitri yang keren gitu ya. Ini saya buat semudah mungkin, cuma dua ini gitu ya. Silahkan, kalau mau diganti beberapa komponen, ingat nanti ada animasinya ya. Kalau diganti, cek dulu animasinya seperti apa. Saya buat animasi seperti ini. Kalau kita lihat ya, ini ada pengaturan animasi. Kalau mau ganti gambar-gambar ini, harus ingat di mana letakkan urut-urutan animasinya saja sebetulnya. Karena ini saya sudah atur sedemikian rupa sehingga animasinya pas gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Saya buat ini sesimpel mungkin, semudah mungkin, supaya teman-teman semua juga terbantu, tidak sulit ya. Tinggal mengubah teks, mengubah foto, tambahi musik di sini. Nah, sudah jadi deh. Kartu ucapan Idul Fitri yang keren berupa video ya, berupa video. Nah, tinggal di share saja di Facebook, di IG, atau di WA ya. Oh ya, saya sengaja membuat ukurannya ini segi 4, karena umumnya kalau disimpan di IG maupun di WA untuk foto kita ini pas gitu ya, juga di Facebook ya. Mungkin nanti untuk yang segi 4 nanti akan saya buat juga di video selanjutnya, khusus untuk instansi. Ya, untuk instansi biasanya memanjang seperti itu, perlu ada logo dan sebagainya, akan saya buatkan juga setelah ini. Silahkan download templatenya, kartu ucapan dengan video ya. Mudah sekali membuatnya dari PowerPoint, saya buat semudah mungkin. Selamat menikmati buka puasa, selamat berpuasa. Tidak lama lagi kita mau Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.